Bakah, bakah maknanya negeri yang apa, melawan orang jahat. Jadi boleh jambikan masalah perbandaran ni bukan masalah baru, bukan masalah kan orang putih mai ajar kita buat bandar ke buat city ke. Tak. Nabi Muhammad orang yang pertama dan kepala dia tukar nama Madinah, nama biasa bah, pada Madinah supaya orang hidup dalam suasana bandar. Suasana bandar ni ialah ramah, tidak macam kampung, sikit-sikit orang bersih, duduk harmoni, niaga semua sekali. Ini semua ni kerja-kerja ni kerja dimulai Nabi kita Muhammad SAW, dan Nabi kita ajar bila hidup ramah kena ada kaedah. Bila jiwa kita lemah akan melekat apa saja orang ajar. Dia misal sepagi mana kita lumpuh, lumpuh yang lembek, bila mari bila burung indah pun nampak kaki burung, tapi kalau lumpuh terkerah gajah lalu pun tak nampak. Kita jiwa kita bila jiwa kita lemah, turut inggi belakang, teluk penjajah belakang, apa saja penjajah kata kita terima, telan semua. Jadi oleh yang mereka kita bandar kota baru ni kita tersebut bandar raya Islam, supaya apa ni, muamalah urusan kita pegawai dengan pelanggan, pelanggan dengan pegawai, semua sekali kita buat atas Islam. But saya tadi jangan ada peniaga-peniaga kita apa ni buat layar tak serupa di antara kita Kelantan dengan luar Kelantan. Kalau luar Kelantan mari kita kata ni luar ni, luar kita sembelih, kita jual mahal. Injanya ini cara-cara kita nak duit je. Kita kena cari duit dan juga cari pahala. Duit kita guna untuk dunia, pahala untuk akhirat. Kita guna pahala ni melalui semayang, melalui jual beli yang sah, melalui cucu menyucu, tawar menawar, layanan baik daripada penjual. Ini semua ni benda boleh kita buat, duit pun dapat, saling pun pelanggan makin ramai lagi. Orang tu mari raya, oh dia Kelantan barang murah, Kelantan layanan baik. Ini semua ni boleh membuatkan pelanggan daripada luar negeri boleh mari ramai di Kelantan kerana layanan baik, jual harga kita berpatut tak jual.